Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Pertama-tama tentunya tidak lepas ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai saat ini masih diberikan nikmat di dalam mengarungi kehidupan ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat sehingga mengalir syafaat beliau kepada kita semua sebagai umatnya. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar telah terjadi peristiwa pembakaran lafaz yang tertulis pada satu kain, satu lembar kain yang disebut sebagai bendera tauhid. Perlu kita ketahui bahwa untuk kalimat tauhid tidak mempunyai bendera. Kalimat tauhid juga tidak mempunyai simbol. Namun kalimat tauhid adalah suatu ikrar, suatu ungkapan kecintaan kita yang berdasarkan di dalam hati, yang ketika lafaz itu kita kumandangkan, lafaz itu kita sampaikan, maka jiwa dan raga kita rela demi agama Islam yang kita cintai. Kalimat tauhid adalah sebagai ikrar ketika kita mengucapkan syahadat, yang disebut dengan syahadatain, atau dalam kalimat syahadat ada dua kalimat di dalamnya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang kedua, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Yang artinya, syahadat kalimat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Rabb, tidak ada yang pantas kita sembah haknya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semuanya, baik penciptaan maupun yang mengangkat semua kehidupan ini. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya mengakui dan bahkan meyakini bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Di mana bahasa itu adalah kita meyakini tentang akhlak mulia Nabi, tentang ibadah Nabi, tentang semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan sifat yang mulia. Rasulullah tentunya mengajarkan kita sebagai umat Islam yang santun, sebagai umat Islam yang baik di dalam bertutur kata. Ketika ada suatu permasalahan atau suatu hal yang tidak bisa kita pecahkan, maka mari kita kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis. Ketika suatu lafaz tulisan La ilaha illallah, itu merupakan kalimat tauhid. Ketika itu kita bacakan, berkobar perasaan kita. Semua umat Islam dimanapun berada. Namun, ketika kalimat tauhid itu dituliskan pada suatu kain, maka bukan berarti ia menjadi satu bendera tauhid. Tapi kalimat tauhid yang bertulis, yang dituliskan pada satu lembar kain, kemudian dikibarkan menjadi bendera yang bertuliskan kalimat tauhid. Ketika kita menulis ayat Al-Quran pada satu lembaran kertas, hendaknya kita menjaga karisma, karomah, kemurnian, keagungan daripada tulisan itu. Kita letakkan ia pada tempat-tempat yang tinggi. Kita letakkan ia pada satu tempat-tempat di mana tempat itu mungkin yang tidak akan disentuh orang lain. Atau tidak akan terjadi pembiaran. Atau bahkan tercecer kemana-mana. Itu makna daripada kalimat-kalimat. Bahkan ada kalimat thayyibah, kalimat tauhid yang bertuliskan dengan niat ikrar kita di situ. Ketika kita masukkan dalam satu benda, maka benda yang kita tidak bisa jaga, seperti yang telah terjadi beberapa hari yang lalu, telah dibakar oleh
oknum orang per orang. Biarlah kita serahkan semua pada pemeriksaan yang telah diatur oleh umara, oleh para pemimpin. Karena kita juga sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam ini telah diatur. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kita kepada Allah. Dan setelah kita taat kepada Allah, maka taatlah kita kepada Rasul Allah. Setelah kita taat kepada Rasul Allah, kita taat kepada para pemimpin umara kita. Tentunya ketika kita taat, kita mentaati Rasulullah, kecintaan kita, mahabbah kita begitu besar dengan terjadinya demo beberapa hari yang lalu. Spontanitas kita dari perasaan kita umat Islam ini sehingga menjadi yakin bagi kita bahwa umat Islam tidak mudah diperpecahbelahkan. Umat Islam tidak mudah diprovokasi. Umat Islam tidak mudah terpecah belah. Umat Islam adalah agama pemersatu. Agama Islam adalah agama yang sejuk dan menyejukkan. Agama Islam mempercayai adalah satu lembaga, ada satu aturan atau yang telah diatur dari pemerintah untuk mengatur dan mengurus bidang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang telah terjadi. Sehingga itu ketika kita taat kepada Rasulullah, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepada pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man atani faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka berarti ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man asani faqad asa Allah." Barang siapa yang durhaka terhadapku, barang siapa yang tidak mengikuti atau ingkar terhadapku, kata Rasulullah, maka berarti ia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa man ata'a al-amiri faqad atani." Barang siapa taat kepada para amirnya yang muslim, pemimpinnya, barang siapa yang taat kepada pemimpinnya, maka ia taat kepadaku. "Wa man ata'a al-amiri faqad atani." Barang siapa yang taat kepada para pemimpin, maka ia taat kepadaku. "Wa man asaa al-amiri faqad asani." Barang siapa yang ingkar atau bermaksiat atau mendurhakai atau melanggar kepada para pemimpin, maka berarti ia ingkar terhadapku. Insyaallah kita semua umat Islam di seluruh pelosok tanah air, mari kita teduhkan hati kita. Biarkan kita serahkan kepada yang hingga bukan kita sebagai umat Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai agama pembawa rahmat bagi seluruh alam yang menjadikan suatu permasalahan sehingga yang akan bentrok antara kita dengan umat Islam. Ketika umat Islam itu kembali kepada keteduhan hatinya, ketika umat Islam menjadi agama yang penyejuk, agama inilah yang menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam santun selalu dari saya. Usikum wa nafsiya bitaqwallah wa qad faza almuttaqun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.